Nah, di situ tuh ada anak kecil di situ. Nah, kalau ini Firman. Gaji 18. Besar enggak? Gaji 18. Makan dapat, tempat tinggal dapat. Besar enggak? Abang nanya besar enggak gajinya? Besar. Mau kerja? Gajinya kan sekitar 18 nih. Bersih, tempat tinggal besar. Menurut Rian itu besar apa kecil? Yang namanya kerja itu kan memang terikat kita sama dia kan. Cuman sewaktu jam kerja aja. Contoh jam kerja 14 jam kan. Udah 14 jam itu memang kita harus patuh sama bosnya kan. Di luar itu ya pribadi kita lah. Mau kemana kita ya. Tapi kan dia intinya kita tanggung jawab. Konsisten kita. Begitu jam kerja kita masuk ya kan. Mau gini-gini kita tetap harus kerja. Gak ada tanggung jawab kita. Cuman kalau diatur-atur dia ya kan. Bukan robot Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini tuh saya masih di depan warnet di Nagoya. Cuman si Dani sama Firman yang dulunya ke Tanjung Pinang, ke Tanjung Uban ya, sekarang udah balik lagi ke Batam. Nah, sekarang tidur di sini gitu. Putar kamera dulu, kita tengok saudara kita yang di jalan gini. Jadi itulah orang bilang Kota Batam kecil tapi sejuta kenangan, sejuta kisah, sejuta cerita di Kota Batam ini. Sebab kenapa? Sebab apa yang tak ada di Kota Batam ada. Memang kotanya kecil tapi banyak cerita lah gitu. Cerita antara aku dan dia sih. Untuk pelajaran diri saya sendiri dan mungkin buat kawan-kawan yang nonton juga, karena di luar sana masih banyak yang lebih susah dari kita. Mungkin kita sering mengeluh, di luar sana tuh masih banyak lebih susah dari kita. Ya, kita banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ tuh ada anak kecil di situ. Cuman saya tak ke situ dulu lah, soalnya situ ada apa ya, ada mamaknya gitu juga. Nah, kalau ini Firman. Rian. Kalau ini tak tahu saya. Bang, tak makan? Iya, Bang. Makan. Jadi ini senjatanya Dani, punya Dani ya? Woi, enggak ada, Bang. Oh, senjata ini. Bus Ari Botak yang punya. Ri, punyamu, Ri. Mak geri kali, Wak, punya si Ari ternyata. Jadi orang ini bangun semua kalau udah ada panggilan jiwa. Siapa namanya ini, Pak? Kok beda, putih bersih? Baru turun ya. Dari mana, Bro? Agung. Oh, Agung namanya tuh. Dia ada labelnya. Jadi orang ini ada labelnya. Coba lihat sini. Nih, dia ada labelnya. Kalau ini Agung namanya. Kalau ini mengenalkan dari sini aja tuh, ada namanya masing-masing. Rian. Gong, asli mana, Gong? Asli. Kampung mana, kampung? Kampung. Lahir sini. Ibu ayah orang mana? Ibu Jawa, ayah Medan. Oh. Kenapa lah di jalan nih? Dia baru dewa ya? Baru berapa hari? Baru berapa hari? Ada mustahil. Belum ada lah. Hah? Oh, dia penjaga warnet. Oh, tak pernah jalan-jalan kayak kalian gini. Oh. Oh, baru-baru ini dia. Sekarang baru udah. Oh. Anu kan. Jadi kemangat. Enggak sekolah, Gong. Umur berapa tahun? Umur 15. Umur 15. Di Batam ada saudara? Enggak ada. Om, tante, cuma ayah doang sih. Ayah? Ibu udah pisah? Ibu meninggal. Oh, ini ada. Jadi Agung anak satu-satunya? Anak kedua. Dari berapa saudara? Tiga. Ketiganya itu beda mama. Oh. Jadi di Batam ini tak ada siapa-siapa. Ayah Agung mana? Ayah ada di... Kemana? Ah, lupa deh. Tiban. Oh, Tiban. Mikir dulu, lupa mungkin. Udah berapa lama? Udah setahun Agung di jalan ya? Jadi Agung ini udah satu tahun dia di jalan, cuman dia tak pernah keluar. Dia keluar pun di warnet dia.
hanyanya dalam warnetnya Dewa? JOP-nya. Hah? JOP-nya. OP itu apa? Operator. Oh. Wih, siapa nih? Wah. Takut-takut. Siapa itu? Binanya Buyung tapi. Oh, istrinya Buyung. Wih, Buyung, ngeri kali. Ini si Dewa. Kalau ini Rian. Rian, kau mirip Mak Betty. Iya kan? Ya, abis make up. Arif Muhammad. Beda lah bang, jauh lah. Mirip Mak Betty. Iya. Kalau dekatin, dia berdua pasti kayak kakak adik. Iya. Wes, Arif Muhammad. Arif Muhammad versi jalanan nih, jalanan Kota Batam. Ini abang tahu nih, ini anak siapa nih namanya? Lupa. Pasar Indo kan kemarin? Siapa? Dede. Dia punya adik namanya? Dede juga. Kenapa matamu biru? Matanya biru kenapa? Memang kayak gitu. Atau mungkin lah kayak mata panda tuh. Habis ditonjolin enggak? Arif Muhammad. Wes, Mak Betty. Kenapa tak suka? Orangnya bencong. Kok bencong? Bisa jadi perempuan. Itu kan konten. Konten gimana? Apa namanya ya? Konten enggak lah. Orang dia acting aja itu. Orang dia punya anak, punya istri kok. Iya. Iya. Tuh, halo Mak Betty, Arif Muhammad nih ada gembaranmu nih versi jalanan. Ya, Arif Muhammad. Coba jadi Endang dulu. Wak keling. Aduh, siapa satu lagi nih? Marta, Merlin. Ayah, Marta. Aduh. Arif. Oke, Arif Muhammad nih ada kerjaan nih dari Abang nih. Di mana Bang kerjanya, Bang? Tuh, Bakso Gunung. Siapa yang mau kerja? Mau kerja bakso? Mau kerja? Oh ya, kemarin Dani mau balik. Kalian detik-detik terakhir nih sama Dani. Mau kerja tak? Ai. Kita main kerja? Walah. Kerja bakso itu hari ini langsung gerak. Mau kerja tak? Kerja bakso. Hah? Itu Buyung bang. Mau kerja? Buyung mau kerja? Dewa mau kerja? Kerja bakso? Kerja anakku. Hah? Oh alah. Tak ada yang mau kerja di sini. Hah? Rip, kamu kerja Rip, ha? Gaji? Ah, gaji 18 dan tempat tinggal? Tempat tinggal dapat, makan bebas sepuasnya. Tapi harus ya, Rip. Ya, nanti lah, Bang. Lamar dulu kan nanti, mana tahu mau dia. Ya, Abang ini, Bang, di mana, Bang? Di sana, Bang. Sana nanti kan. Ya udah, Abang temanin, ayo. Abang temanin. Yuk. Ah, banyak kali alasan Arif Muhammad nih. Bukan banyak alasan, Bang. Nanti banyak juga alasan dia. Kamu enggak bisa kerja di tengah kamu kok ya, ada gitu. Tengah telinga kau ya, Jana. Itu kan versi kamu. Udah, Abang potongin dulu rambutmu. Buang-buang yang merah itu biar tidak. Hah? Hitamin aja. Kalau hitam tak boleh, Potong nanti dia tumbuh lagi kok. Boleh lah, Bang. Hitam. Tak boleh. Tak boleh, itu menyerupai ciptaan Allah. Itu tak boleh. Tapi kalau dipotong nanti kan dia tumbuh lagi. Dia ini loh, nungguin rambutnya lama kali dia. Ah, banyak kali alasannya. Bang, dari bulanan kami dicakap kamu botak sampai sekarang, Bang, baru tumbuh rambutnya segini. Kamu lebih ganteng rambut pendek. Jelek, Bang. Pala PA dulu. PA. Peang. Pegang lah ini. Oke, kita kerja bakso. Oke. Bang, kapan kita gerak, Bang? Aku interview, Bang. Kapan hari ini? Oh, Bang, ini mau interview. Besok ya? Tapi bangunnya ke mana? Ah, nih dari pagi. Jadi dari Abang nih. Kerja bakso. Bakso Gunung, Bang.
Sonogiri. Oh, Pak Sonogiri. Gaji. Kerja jam? Jam 6 sampai jam 10 malam. Ah, gaji 18. Makan sepuasnya, tempat tinggal dapat, rokok dapat. Oh, rokok tak dapat. Jadi bersih lah bisa dibilang. Ya, Pak. Iya, ayo kerja. Tak mau juga? Lebih besar ngamen ya dari kerja ya? Hah? Jimmy, Jimmy, jujur Jimmy. Iya. Gong, Gong, lebih besar ngamen ya? Gak tahu. Oh, Agung tak pernah ngamen. Pernah. Jadi? Ikut orang sih ada pilihan kalau sama ini bang. Gimana enak sama orang ini? Enak sama orang ini? Enaknya di mana? Orang ini selalu tak makan kok. Enaknya kebersamaan. Bahagia. Tapi kalian bahagia? Iya. Kenapa gerobak ini pacet kali? Mulai si Ari. Re. Tadi bukan dia yang makan itu, seternya. Dia tidur lagi dia. Jadi orang ini sebenarnya tuh tadi dapat tawaran kerjaan dari abang ini di bakso. Gajinya lumayan 18. Kerja dari jam 6 sampai jam 10 malam ya, itu kan jam bersih, tapi gajinya bersih, tempat tinggal dapat, makan sepuasnya, cuma rokok aja. Rokok kan itu kan dari pribadi kita gitu kan, kalau rokok kan tidak termasuk tanggung gitu, soalnya besar juga biaya rokok. Jadi kalau menurut saya lumayan besar, tapi orang nih katanya ada yang banyak kali alasan. Yang paling banyak alasan nih siapa nih tadi? Si Ari Muhammad, si Rian, apa katanya? Kalau si Dewa dia bilang dia punya pekerjaan, dia buka lapangan pekerjaan gitu, tapi pengangguran. Kalau si Rian nih, dia bilang kuping aku susah lah bang, nanti ditanyain kenapa kuping sobek, terus kenapa rambut merah, banyak kali alasannya. Ini bang tertekan nanti bang, kata bang ini katanya. Tertekan. Oh, tak bebas. Tak bebas. Malam mau pulang kerja harus di rumah. Iyalah. Siangan katanya. Iyalah, memang harus ya, memang harus kayak gitu. Ya. Namanya kita kerja dia kan ada dari peraturan sistem, sistemnya. Apa? Memang ada sistem. Memang peraturan kerja ya. Ah. Ya, kita kan harus peraturan dia, kita peraturan juga. Oh gitu. Iyalah. Bisa kita diskusi rahat ya, diskusi kita membuat. Iya sih, soalnya nanti kalau pulang kerja itu kan jam 10 malam. Ya. Terus kelayapan lagi kan capek, otomatis besok pagi tak bangun. Nah, itu yang dijaga. Pikir kan kalau masalah itu pikiran. Ya, itu berarti bosku sayang sama kalian. Tapi nanti tak malah mestri kita bekerja orang hasil kerja enggak nikmatin. Oh, oke. Itu sistemnya ya. Iya. Pokoknya intinya kan kerja 12 jam. Lebih dari 12 jam enggak terima di kita lagi ya kan. Oh, gitu. Ini mau 12 jam 14 jam. Oh, jadi orang ini agak mikir 10 kali, 200 kali, soalnya kerjanya 14 jam. Terus dari jam 6 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam nanti pulang ke rumah, tak boleh kemana-mana lagi, langsung tidur. Besok pagi bangun lagi, begitu seterusnya. Jadi orang ini agak ngerasa shock, kaget, jantungan, jantung berdebar-debar. Apa lihat tuh, Ari Muhammad, dia mulai-mulai ini mendengarkan kabar berita kalau kerja itu dari 14 jam. Dia bilang agak tertekan bang katanya, soalnya tak ada waktu main-main ya? Iya? Ada waktu main-main. Apa? Macam sapi bang. Macam sapi, belum kerja udah ngomong macam sapi. Pernah aku bang, kayak gitu bang. Oh, oke lah, jadi intinya tak ada yang mau ya? Gara-gara corona. Ada yang mau tak? Ada. Tak ada, maksian pula awak. Awak udah nawarin satu-satu, tak ada yang mau kerja. Apa nanya? Gajinya kan sekitar 18 nih, bersih, tempat tinggal besar. Menurut Rian itu besar apa kecil? Besar. Cuma nih itu nya nggak besar. Oh, kena tertekan itu. Ya. Dewa. Kita tanya Dewa dulu. Sini berdiri dulu. Sini mana sama? Kan gajinya 18, kerja 14 jam. 18 itu bersih, tempat tinggal dapat. Itu menurut Acil besar apa kecil? Ya, besar. Terus? Kalau untuk bottom, standar besar. Lah. Oke. Okay. Kenapa Acil tak mau? Karena dibilang apa yang tadi, kerjanya. Masa, oh, yang namanya kerja itu kan memang terikat kita sama dia kan. Cuman suami jam kerja aja. Contoh jam kerja 14 jam kan. Udah 14 jam itu memang kita harus patuh sama bosnya kan. Di luar itu ya pribadi kita lah, mau kemana kita. Tapi kan dia intinya kita tanggung jawab, konsisten kita. Begitu jam kerja kita masuk ya kan. Mau gini-gini kita tetap harus kerja, kan tanggung jawab kita. Cuman kalau jatuh atur dia ya kan, bukan robot Jepang ini. Ya.
Jadi begitu, jadi begitu. Jadi begitu. Lebih baik freedom. Jadi lebih enak freedom. Freedom apa tuh? Kebebasan. Kebebasan. Wow. Jadi ya, macam gitu. Jadi macam gitu. Jadi agak berat sih. Coba kita sama tanyain si Agung. Agung. Gaji 18. Bersih, makan, tempat tinggal dapat. Wah, kalian giliran Agung semuanya. Oh, itu giliran kalian disuruh tak mau. Gung, besar apa kecil, Gung? Lumayan sih, Bang. Hah? Lumayan. Lumayan. Ya udahlah, ayo kerja. Gaji dia lumayan. Hah? Kerja langsung tuh kayak kemarin jadi OP enggak ada gaji. Gung, enggak kalau gajinya cuma bayar utang-utang aja bentuk kali nanti. Jadi? Kalau kerjanya apa, Bang? Kerja bakso, kerjanya apa? Kerja bakso. Cuci piring. Oh, cuci piring sama 14 jam gitu ya? Ah. Entar apa? Enggak. Bukan. Kau gila kau. Gila dia. Cuci-cuci. Sampai bersih semua, kan? Ah. Oh. Jadi? Enggak ada makan, ya, kan? Jadi kata si Agung ini, jadi Bang selama 14 jam tuh awak nyuci piring terus? Enggak, Gung, ada waktu istirahatnya. Pas ada makan ya awak cuci, pas lagi sepi awak istirahat. Piring makan juga loh. Gimana mau? Mau enggak? Kurang tahu sih, Bang. Kurang tahu pula. Mau? Butuh berapa orang, Bang? Banyak butuh, sebanyak-banyaknya. Emang kamu ada berapa orang, Gung? Aku jadi Naruto ya, jadi banyak ya. Eh, banyak kali alasan Agung nih. Jimmy, Jimmy, lihat dulu. Dari apa? Jimmy. Iya, jadi Jimmy. Hei, gaji 18. Besar enggak? Gaji 18. Makan dapat, tempat tinggal dapat. Besar enggak? Apa nanya besar enggak gajinya? Besar. Mau kerja? Tapi enggak. Wih, malas. Gis, besar tak, Gis? Si Agis, itu ada si Agis. Ini Gis, itu anakmu, Gis ya? Oh. Kita tanya Dani. Dani, gaji 18, tempat tinggal dapat. Besar apa kecil? Hah? Kecil apa besar? Besar. Kecil lah, mau tak? Besar. Mau kecil? Mau balik. Hei Dani, Dani ini dia mau balik. Mau balik ke mana? Kalimantan? Sulawesi. Kapan? Nanti bapak mula tak mau. Oke. Bapak mula kau juga sana. Oke, mudah-mudahan kita doakanlah semoga Dani nanti ketemu sama ayahnya, mengikut ayahnya sama keluarganya di sana lah. Jadi nanti kamu kalau udah sukses ingat-ingatlah kita di sini, kontak-kontak DM lah. Palingnya di tag di jadi mulai deh dia dari tadi suaranya aja ya kan, pas awak datang ya kan mulai lemas apa semua. Palingnya. Mau nanya, kalian balik dari Pinang kapan? Udah lama. Berapa minggu kalian di sana? Seminggu. Yakin seminggu? Tiga hari. Hah? Kalian lama? Bukannya berangkat sama-sama kemarin? Bukannya kemarin kalian berangkat sama-sama? Berangkat sama, tapi orang ini kan sore. Sore itu malam nyampe. Iya, Cil, malam kalian nyampe itu? Sore. Sore. Jam berapa? Jam 2, jam 3 lah. Sore lah. Satu jam. Oh. Enak-enak di Uban. Kalian di Uban apa di Tanjung Pinang? Uban. Enak Uban emang enak Batam. Enak di Uban lah. Enak Uban ya. Bebas dari segala polusi-polusi negatif ya kan. Cuman kalian cuma bentar aja kemarin sana. 3 hari aja. 4 hari ya. Oke lah. Jadi orang ini cuma 4 hari aja di Pinang. Ya biasalah, ini kalau udah kenyang lah kayak gini. Itu juga udah kenyang kayak gitu dia. Siapa namanya? Formalitas aja kan ini. Ada orang kaya juga. Dimas. Dede. Dede. Nanti lu tahu dia tuh pengawal lah.
Nanti kalau ada cewek-cewek yang mau main kan, gue main kan? Di situ, di dalam mobil kan dong. Ini namanya namanya Dede. Cuma gagal-gagal loh. Asli mana, Dek? Hah? Melayu mana? Kuala Lau. Di ini ya, mana? Di Guntung ya? Di daerah ini. Banyak di sana ada siapa ya? Enggak sama kok ada di kota. Temilahan ya. Usia Dedek berapa? 15. Namanya memang Dedek. Memang Dedek namanya. Hah? Dedek Saputra, panggilan Dedek. Udah sunat? Udah. Udah. Si Dani. Dia memang satu hari balik, 5 hari tak balik. Kalau balik dia bawa duit untuk kasih mamanya. Adiknya masih kecil-kecil ya. Jadi dari kecil adiknya besar banget. Siapa Jimmy ini? Hari itu Jimmy ikut aku, bang yang susu kambing adik aku ikut. Iya Jimmy. Rokok dia dulu, sekarang aku rokok dia terus ada ya. Rokok apa ini? Iya. Oh, jadi dia ngerokok baru-baru ini. Pada dulu waktu masih adiknya masih kecil, dia tak ngerokok. Maaf, apa nanya ayahmu ada? Ada. Udah tua apa? Muda. Masih muda.